Jadi perkembangan wisata di Halut itu udah lumayan bagus, apalagi sekarang itu ada wisata yang baru 2 tahun kehek-kehek ini, ada Meti Cottage, ya di mana pemandangannya luar biasa, sama tempat-tempat yang lain juga. 2017 kemarin itu mulai Tanjung Bongo dan berbagai tempat yang lain juga seperti di Duma, di Pulau-Pulau juga seperti itu. Jadi kita punya banyak wisata, pilihan wisata. Yang pertama itu ke pulau-pulau, karena kita di Tobelo khususnya itu punya pulau yang lumayan banyak sekali, pulau cantik di sini. Terus yang kedua itu ada ke Gunung Merapi, namanya Dukono. Punya tempat spot-spot untuk diving juga, ada diving center juga di sini. Itu di, yang pertama ada di Dispar, Dinas Pariwisata. Yang kedua ada di Pantai Kailan Beach di Pitu. Seperti itu. Dan juga banyak juga peninggalan sejarah akibat dari Perang Dunia Kedua juga. Itu di Galela sama Kau. Jelas hubungannya banyak banget. Karena gini, internet ini memegang peran penting di dalamnya. Nah, wisata tanpa internet, ya kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa promosi kalau tanpa internet. Jadi sekarang itu yang paling instagramable lah, kayak gitu. Jadi semua orang, apalagi yang muda-mudi, itu pengennya eksis gitu di medsos. Jadi otomatis internet ini sangat mempengaruhi. Dan ya sejauh ini internet di Halut ini lumayan bagus. Jadi tempat-tempat wisatanya itu bisa dieksplor, bukan cuma hanya lewat YouTube, tapi bisa Instagram, Facebook, dan medsos yang lain. Iya, masih ada yang sama sekali nggak ada. Bahkan untuk akses, jangankan akses internet, akses untuk nelpon aja belum ada. Itu di bagian Kau Barat sama Loloda. Galut juga, Galela Utara itu masih ada yang. Ya kita berharap, saya mewakili sebagai anak muda, berharap kedepannya internetnya lebih bagus. Sehingga kita bisa jangkau sampai ke pelosok-pelosok. Karena masih banyak tempat pariwisata yang perlu dieksplor gitu. Yang belum, bukan dunia tahu, tapi Indonesia aja belum tentu tahu. Tanjung Bongo itu ramenya mulai tahun berapa? Oke, Joy. Tanjung Bongo mulai rame 2017.